dikonsepkan di Eropa, Lokomotif Male menyebar ke seluruh dunia dan menemukan rumahnya di Indonesia. Kurang populer di Eropa, berganti konsep di Amerika, hanya di Indonesia satu-satunya tempat yang mendapat julukan surganya Male. Inilah cerita tentang lokomotif inovatif yang lahir dari kejeniusan Anatol Male. Ikuti di kereta Nostalgia. Jules Anatole Male lahir pada tanggal 23 Mei 1837 di Lancy, sebuah daerah berbahasa Prancis di Jenewa, Swiss, dan dikenal sebagai inventor lokomotif terkenal pada masanya. Male tumbuh dewasa saat lokomotif uap mulai merajai transportasi di Eropa. Setelah menamatkan sekolah tinggi teknik di Paris, Male mulai menunjukkan ketertarikan pada lokomotif uap, terutama pada teknologi compound expansion. Gebrakan pertama Male adalah saat dia merancang dua desain lokomotif uap compound untuk jalur Bayonne dan Biarritz. Inilah lokomotif uap kompon pertama yang bekerja dengan efisien setelah banyak percobaan sebelumnya mengalami kegagalan. Sayangnya, teknologi kompon yang baru kurang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan kereta api di Eropa saat itu, sehingga Male kesulitan mendapatkan pesanan baru. Male pun mengalihkan perhatiannya pada lori industri dan perkebunan yang menggunakan rel sempit atau dikenal dengan nama Decoville. Lokomotif-lokomotif kecil di jalur Decoville membutuhkan tenaga yang lebih besar tapi tidak bisa menambah bobot. Karena itu sangat cocok dengan teknologi uap kompon yang dikembangkan oleh Male. Keterbatasan kedua, jalur Decoville mempunyai kelokan tajam sehingga tidak cocok dengan lokomotif bersasis panjang. Male pun memutar otak, dan dari pemikirannya lahir rancangan lokomotif dengan 4 silinder kompon yang memiliki 2 set roda penggerak yang terpisah antara bagian depan dan belakang. Dua silinder uap tekanan tinggi menggerakkan roda-roda bagian belakang yang menempel pada rangka rigid. Sementara silinder uap tekanan rendah memutar roda-roda depan yang fleksibel bergerak dengan bebas mengikuti lengkung belokan rel sehingga memudahkan lokomotif untuk berbelok di tikungan sempit. Desain ini dipatenkan pada tahun 1884, tapi baru 5 tahun kemudian, Male bisa mewujudkan rancangannya. Hasil rancangan Male mendapatkan perhatian dari seluruh Eropa ketika lokomotif kecil buatannya untuk perusahaan Turbis di Belgia diperagakan pada pameran dunia di Paris pada tahun 1889. Lokomotif kecil di rel 600 mm ini berjalan mengelilingi arena pameran dan menarik perhatian banyak orang dengan teknologi yang digunakan. Dalam sekejap, Male kebanjiran pesanan dari seluruh Eropa untuk lokomotif rancangannya yang mulai dikenal dengan nama Lokomotif Male. Aplikasi Male pun berubah dengan cepat. Hanya membutuhkan waktu setahun bagi rancangan Male untuk berubah dari lokomotif lori jalur sempit menjadi lokomotif besar. Pada tahun 1890,
Perusahaan kereta api Swiss yaitu SCB memesan lokomotif Malé dengan lebar spur standar 1435 mm yang diproduksi oleh MAVE. Dari titik ini, perkembangan lokomotif Malé mengalami kemajuan pesat yang mungkin tidak dibayangkan oleh pembuatnya sendiri. Lokomotif Malé menyebar ke berbagai negara dan bahkan menjadi lokomotif-lokomotif terbesar dan terkuat di dunia dengan susunan roda yang begitu banyak. Amerika Serikat menjadi negara yang paling antusias mengadopsi lokomotif Malé. Jika di Eropa lokomotif Malé kebanyakan digunakan di jalur rel sempit, maka di Amerika Serikat lokomotif Malé digunakan di lintas raya dengan lebar spur 1435 mm. Lokomotif Malé pertama Amerika Serikat dibuat oleh Alco pada tahun 1904 untuk Baltimore and Ohio Railroad. Pada tahun 1911, tercatat sudah ada lebih dari 500 unit Malé di seluruh Amerika Serikat dengan ukuran yang semakin lama terus bertambah besar dan kuat. Namun seiring bertambahnya ukuran, muncul berbagai permasalahan pada desain Malé yang memang awalnya dirancang untuk lokomotif kecil. Permasalahan yang paling terasa adalah pada bagian silinder uap tekanan rendah yang semakin lama semakin besar dan berat sehingga menimbulkan goncangan, slip, dan membuat dimensi lokomotif bertambah besar. Lokomotif Malé juga cenderung memiliki kecepatan operasional yang rendah walaupun daya tariknya besar. Pada tahun 1920-an, rancangan Malé sudah dianggap ketinggalan zaman. Eropa lebih memilih lokomotif rancangan Garrett yang dianggap lebih baik dari kompon Malé. Sementara Amerika Serikat menempuh jalannya sendiri dengan tetap menggunakan konstruksi lokomotif Malé tapi menggunakan sumber penggerak uap simple expansion dengan superheater yang memungkinkan lokomotif mereka berukuran raksasa. Tapi di belahan dunia lain dengan perkereta apian yang relatif ringan dibandingkan Eropa dan Amerika Serikat, lokomotif Malé tetap menemukan perannya. Seperti di Jawa, Hindia, Belanda, lokomotif Malé pertama kali diperkenalkan pada tahun 1899. 8 unit lokomotif Malé dengan susunan roda 0442T buatan Hartmann didatangkan oleh Staatspoorwegen untuk beroperasi di jalur-jalur pegunungan Priangan Selatan antara Bogor dan Bandung. Total 16 unit lokomotif jenis ini didatangkan antara 1899 sampai 1907 yang merintis kehadiran lokomotif Malé di Hindia Belanda. Seluruh lokomotif ini kelak dimasukkan ke dalam kelas BB10 pada zaman DKA dan terus beroperasi sampai tahun 1980-an. SS kemudian mendatangkan lokomotif Malé yang lebih kuat lagi berkonfigurasi 2660T sebanyak 34 unit antara tahun 1904 sampai 1911. Walaupun masih berteknologi lama, tapi inilah seri lokomotif Malé terbanyak di Hindia Belanda. Dioperasikan bukan cuma di Priangan Selatan, tapi juga ke arah timur Bandung pada jalur menuju Kemaus dan Yogyakarta. Pada masa DKA, lokomotif ini diberi seri CC10 dengan populasi terbesar di Depo Rangkas Bitung dan Cibatu. Rupanya, dua jenis lokomotif Malé yang dimiliki SS masih kurang memuaskan. SS membutuhkan lokomotif Malé yang lebih besar, lebih bertenaga, dan bisa berjalan lebih jauh. Tentu saja yang mampu memenuhi keinginan SS adalah Amerika Serikat, rumah dari lokomotif Malé raksasa. Maka pada tahun 1916, didatangkanlah 8 unit lokomotif Malé terbesar dan terberat yang pernah ada di Jawa.
Inilah SS kelas 1200 buatan Alco yang ditempatkan di jalur pegunungan antara Purwakarta dan Bandung. Namun sayang sekali, usia lokomotif-lokomotif ini tidak panjang. Kelemahan rancangan Male mulai jelas terlihat pada lokomotif-lokomotif besar. Bahkan SS menemukan keretakan pada rangka utama, sehingga pada tahun 1930-an, lokomotif-lokomotif ini sudah dipensiunkan, disimpan, lalu dipreteli untuk dijadikan suku cadang. Kelak lokomotif ini dikenal dengan seri DD50, walaupun pada zaman DKA sudah tidak lagi bisa digunakan. Pada tahun 1919, SS kembali memesan tambahan 12 unit lokomotif kelas 1200 dari Alco dengan sejumlah penyempurnaan. Lokomotif ini digunakan untuk menggantikan generasi sebelumnya yang memiliki banyak kekurangan. Ternyata lokomotif Male baru ini pun dinilai masih kurang sempurna, walaupun setelah dimodifikasi bisa mengurangi gangguan yang muncul. Akhirnya lokomotif ini kemudian dikelompokkan ke dalam kelas DD51 pada masa DKA dan masih sempat dioperasikan walaupun kebanyakan sudah tidak lagi digunakan di akhir 1960-an. SS akhirnya berpaling ke Eropa untuk mendapatkan lokomotif Male yang diidamkan. Maka pada tahun 1923, SS kembali memesan 10 lokomotif seri DD dari Hanomag, Hartmann, dan Workspor, lalu dikelompokkan ke dalam kelas 1250. Lokomotif ini ditempatkan di Cibatu untuk menarik rangkaian kereta menaklukkan pegunungan Priangan Timur. Lokomotif ini termasuk berumur panjang karena masih operasional sampai awal 1970-an dan diberi nama baru yaitu DD52. Pada saat itu, DD52 adalah satu-satunya lokomotif Male bergandar 8 yang masih operasional di seluruh dunia. Pelajaran yang diperoleh dari kelas 1250 membuat SS memesan versi yang lebih ringan, namun memiliki spesifikasi teknis yang mirip. Maka pada tahun 1927, SS mendatangkan lokomotif Male tersukses di Jawa yaitu kelas 1600 sebanyak 30 unit. Lokomotif ini begitu sukses dan tersebar ke berbagai tempat di Jawa, terutama di jalur-jalur pegunungan. Karena itu lokomotif ini diberi gelar De Berkoningin atau Ratu Gunung. Di bawah kendali Republik Indonesia, lokomotif yang diberi nama CC50 ini masih aktif berdinas hingga tahun 80-an. Salah satu lokomotif yang dibuat Workspor dihibahkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada Kerajaan Belanda untuk menjadi koleksi museum kereta api di Utrecht. Depo Cibatu menjadi tempat spesial bagi lokomotif-lokomotif Male yang pernah beroperasi di Jawa. Di depo ini pada tahun 1970-an, armadanya berisi lokomotif Male raksasa, yaitu CC10, DD52, dan CC50, semuanya dalam kondisi operasional. Para pecinta kereta api dari seluruh dunia berlomba-lomba berkunjung ke sini, dan bahkan menjuluki Cibatu sebagai surganya Male. Selain SS, lokomotif Male juga dioperasikan oleh banyak industri dan perkebunan di Jawa dan Sumatera sejak zaman Hindia Belanda. Jalur-jalur itu menggunakan lebar sepur bervariasi antara 600 mm sampai 700 mm. Uniknya, lokomotif-lokomotif Male yang digunakan memiliki detail desain yang hampir mirip dengan rancangan awal Anatole Male yang menarik perhatian dunia pada pameran dunia di Paris tahun 1889. Hal ini bisa dipahami karena lokomotif ini beroperasi di lebar sepur yang hampir sama dengan prototip buatan Male. Sekitar 24 unit lokomotif Male teridentifikasi beroperasi pada perkebunan dan industri di Jawa dan Sumatera.
Namun masa depan lokomotif-lokomotif ini semakin tidak pasti seiring usia yang terus bertambah serta menyusutnya jalur kereta api industri dan perkemudian. Hidup lokomotif-lokomotif Male tua ini seakan hanya tinggal menghitung hari. Lain di Jawa, lain di Sumatera. Satu-satunya jaringan kereta api di Sumatera yang mengoperasikan lokomotif Male adalah Aceh. Menggunakan lebar spur 750 mm, Aceh Staatsspoorwegen atau ASS memiliki 6 unit lokomotif Male yang diproduksi oleh Esslingen antara tahun 1904 sampai 1909. Lokomotif-lokomotif ini memiliki basis rancangan yang mendekati lokomotif-lokomotif Male yang beroperasi di Eropa pada awal tahun 1900-an. Pasca kemerdekaan, PJKA kembali mendatangkan lokomotif sejenis untuk merevitalisasi perkeretaapian di Aceh. Tapi kali ini bukan dari Eropa. 4 unit lokomotif Male baru ini dipesan ke Nippon Sario Jepang pada tahun 1961. Keempat lokomotif ini adalah lokomotif Male terakhir yang diproduksi di seluruh dunia dan satu-satunya lokomotif Male yang diproduksi di Asia. Salah satu lokomotif ini yaitu BB84 sekarang terpajang sebagai monumen di kota Banda Aceh, menjadi penanda bahwa Aceh pernah memiliki lokomotif Male yang diproduksi terakhir di dunia. Lokomotif Male dan Indonesia mempunyai pertautan kisah yang tak terpisahkan sejak seabad yang lalu. Di tempat ini, lokomotif Male menemukan surganya. Lebih dari 100 unit Male pernah beroperasi di Jawa dan Sumatera. Tapi ironisnya, di tempat ini pula, lokomotif Male mengakhiri perjalanan kiprah panjangnya di dunia perkereta apian.